Senang sekali.
Pak Kanhu, saya mohon izin untuk share screen-nya, sudah kelihatan ya? Yes. Oke. Dan ini adalah foto-foto kita tahun berapa ya Pak Is ya? Ini 2011. 2011, oke. Nanti Pak Isino ingat, nah di bawah ini ada Year of Multiplication and Improvement. Ini temanya dari Blessing. Blessing itu grupnya Hera, grupnya Joni. Kalau Year of Multiplication itu grupnya dari Jelisa, dan saya tambahin improvement. Saya maunya always improvement, karena sudah lama kita nggak ada prestasi yang bagus-bagus seperti itu. Nah, saya kepengen cerita sedikit. Meskipun ceritanya kayak gini nih ya, ngeredek loh Bapak Ibu. Kemarin itu nyiapin sampai jam. Sudah saya siapin sih beberapa hari. Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat Harvest Agency, mohon izin ya Pak Kanu, finish 11 miliar. Kalau kita lihat yang paling atas sendiri ini 102 miliar Bapak Ibu. Berarti ini luar biasa hebat. Kalau saya buat rata-rata per case, ini kurang lebih 14 juta Harvest Agency ini. Kemudian per bulan rata-rata Harvest ini merekrutnya 15. Nah, kalau kita kepingin sama-sama seperti yang nomor 1, nomor 2. Nomor 1, nomor 2 itu jaraknya hampir 2 seperempat kali ya Bapak Ibu. Jadi ada baiknya kita ayo sama-sama, kalau misalnya kita acara morning cafe ini pesertanya berapa ya morning cafe hari ini ya? Sementara 39. Nah, saya ini sih berharap kalau bisa 100 gitu ya. Saya punya keinginan. Kemudian saya juga kepingin Harvest ini rodok naik lagi gitu ya peringkatnya. Tentu saja ini sesuai dengan yang disampaikan sama Pak Kanu pada saat di Fifth Hotel di Rungkut. Dan saya sempat nanya, masih belum nyampe target ya Pak Kanu ya? Iya. Iya, dan ayo kita sama-sama. Karena gini, efeknya kalau misalnya kita memperbaiki sama-sama, kalau kita di posisi ranking atasnya lagi, atasnya dari Racing Star, atasnya lagi dari MBS Agency, betapa luar biasanya. Artinya kita bisa kerja sama-sama. Tentu saja Pak Kanu nggak bisa kerja sendiri. Saya nggak bisa kerja sendiri. Tim saya juga masih belum banyak. Nanti saya tunjukin tim saya. Jadi Bapak Ibu ingat 14 juta APR per case-nya dan 15. Sekarang Bapak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu, tadi kan kemarin kan saya sudah sempat minta Bapak Ibu tulis bawa spidol dan bolpen. Silakan Bapak Ibu nyalakan kameranya, nggak usah tulis di chat ya, namanya Bapak Ibu, terus kemudian targetnya Bapak Ibu apa tahun ini. Silakan ditulis yang mau tak dungakno keturutan gitu ya. Kalau saya, target saya mempromosikan dua agency director, yang pertama Herawati, yang kedua Violeta Sydney. Violeta datang nggak ini ya? Semoga datang ya. Terus kemudian saya mempromosikan tiga AAD, yang satu Midi, yang satu Syulin. Kalau bisa dari direct saya sendiri. Siapa yang mau ngasih mungkin tulisan kira-kira targetnya tahun ini apa? Silakan. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan ya. Terus kemudian apa yang kita dapat dari Morning Cafe Perdana? Tentu saja yang kita dapatkan semangat, karena meskipun di akhir tahun masih ada produksi di awal tahun 2021. Apa yang kita dapatkan dari Bu Elizabeth? Banyak Bapak Ibu, kita diajari bagaimana cara menjaga semangat ini. Jangan sampai semangat kita kendor. Satu kali saat saya mau mempromosikan seseorang, ada seseorang itu yang ngerecoki saya. Ini lah, misalnya nggak nututi bagaimana? Langsung saya sekak orang itu, saya akhirnya minta maaf. Tolong toh, saya ojo dikasihin kata-kata yang negatif terus. Karena kalau kata-kata negatif ini saya nggak kuat juga, dan saya nggak bisa. Akhirnya jam 12 kurang 2 menit, akhirnya orang itu bisa promosi AAD. Nah, kenapa kok kita tujuan gabung di Pro Passive Income? Kenapa kok kita harus merekrut yang berkualitas? Kita kalau misalnya mau mempromosikan, kita ngatur strategi. Jadi bisa cerita, rekrutnya 25 sampai 45 yang punya kemampuan beli, yang punya market dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu ketinggalan morning cafe-nya karena Bapak Ibu nggak bisa ngurusi makanan dan sebagainya, Bapak Ibu bisa minta ke saya ada recording-nya.
men-share videonya, targetnya tahun ini. Karena Pak Rusli Chan di YouTube-nya cerita bahwa goal itu harus tertulis. Kalau tidak tertulis, maka tidak akan terwujud. Terwujud oke, nggak terwujud oke. Silakan siapa yang mau? Saya kasih kesempatan. Masih belum berani? Nanti di ending, di tengah saya masih tetap kasih kesempatan kepada Bapak-Ibu. Kalau bisa ditulis, Bu Eli ditulis di kertas ya Bu Eli. Dan kemudian Bu Eli tulis tanggal hari ini Bu Eli. Terus kemudian jangan sampai hanya tulis di chat ini. Karena chat ini sebentar lagi hilang Bapak-Ibu. Bangun tim Bu Eli. Bu Sri Wahyuni, Pak, bangun tim, naik AD. Naikkan AAD, amin ya Robbal Alamin, amin. Pak Faktul Mubin promosi AD. Pak Faktul Mubin boleh nggak Pak Faktul tulis di kertas dan Pak Mubin tunjukkan di kameranya supaya kita benar-benar ini kayak kita mau berjanji seperti itu ya. Pak Robertus, terima kasih ya kemarin kamu support Ko Joni banyak ya. Totally kepingin tambahan apa ini, ada duit. Oh, saya tulis. Oke. Oke, ditulis kemudian mana? Mana fotonya? Saya kepengen lihat ini. Saya kepengen lihat fotonya mana. Ditunjukkan di gambar. Di gambar. Oke. Oke, C Yuli boleh share apa yang ingin disampaikan C Yuli. The Double Star Cup leader Bu Elizabeth. Ya, yang bawahnya Bu Elizabeth 2 miliar direct. Oke, saya targetnya 1,5 miliar. Pak Fakno Mubin, boleh Pak? Oke, Pak Kandu 2 miliar. Pak, siapa? Bu Elizabeth 2 miliar. Pak Fakno Mubin, ayo Pak, ngomong Pak. Pak, mic-nya masih mati Pak. Ya. Promosi AD. Promosi AD, terima kasih ya yang sudah support ya. Siapa lagi yang kepingin nulis lagi. Robertus, nanti tak kasih kesempatan ya, nanti tolong di chat, kok aku sudah gitu ya, nanti saya kasih kesempatan lagi. Semangat semua. Oke, karena gini Bapak Ibu, kalau misalnya kita tulis sama-sama, kita janji sama-sama, insya Allah kita naik peringkatnya. Dan ini adalah harapan kita semua, kalau peringkat kita bagus, maka kita juga bisa memperbaiki kriteria rekrut kita. Nah, ini Bapak Ibu, Year of Multiplication and Improvement selalu saya gadang-gadangkan. Ini langkah-langkah kalau kita ini ya, ini udah nulis. Jadi ada step by step-nya. Kenapa? Siapa tadi yang ngomong ya? Kok enggak dengar? Saya. Yang okay. Namanya semangat itu loh, Goce. Oh, semangat. Iya, namanya siapa semangat wing ini ya? Ayo. Iya, Yani. Yan Yani. Oke. Okay. Apa kepenginnya? Ini, saya kan baru gabung ini. Jadi okay. Untuk sementara target saya masih 1 juta per bulan. Targetnya apa? Masih 5 juta per bulan untuk sementara buat income. Oke. Sangat mungkin. Semangat ya, sangat mungkin karena Yeni. Itu bisa terjadi Bu Yeni, iya soalnya saya tahunya semangat. Oke, jadi saya pun masih grupnya kecil, awal mula saya sebagai agent, dan di harvest ini ada harvest go to Bali 100 juta sampai Maret, kemudian ada sales expert, kita pakai fungsi-fungsi yang ada di harvest agency, kita ada recruiting cash 200 ribu, kita juga ada promosi AAD, ada production club kalau itu sebagai agent, ada recruit agent dan ada agency campaign. Nah ini baru dua AAD saya, Hera sama Violeta. Kemudian saya ya masih AD nol. Terus kemudian dari AAD ini ada yang namanya NLC, LAC, MYLC. Kemudian ini Bu Elizabeth, di atasnya ini ada Pak Kanu. Pak Kanu bentar lagi EAD Abadi ya. Dan ini saya dan Anda semua pasti akan mencapai ke sini. Yang setuju boleh tulis di kolom chat. Amin, 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 amin. Setuju, boleh ngomong amin. Oke, okay. Ciana sudah dekat juga ya. Oke, okay, puji Tuhan. Oke, okay, Bapak Ibu. Saya cuma kepengen pesan, jangan jauh dari harvest Bapak Ibu. Kenapa kok Anda kalau jauh dari harvest, Anda tidak dapat informasi. Anda akan turun semangat. Jadi ibaratnya
memikirkan hal-hal yang baru. Saya sempat berdiskusi sama Bu Elizabeth, iya ya, kita ini orang-orangnya ini sudah, kalau enggak acara ya orang itu, yang MC orang itu, saya coba baca chat sebentar ya. Oke, jadi Amin, Agnes, Amin, kita sudah gagal berkali-kali, ayo kita bangkit, enggak ada kata yang enggak mungkin. Ida, terima kasih, Amin, Pak Waktu Mupin, Amin, Agnes, Buruka, maaf saya di jalan sinyal hilang-hilang, kadang muncul, kadang hilang, nanti dengar dari rekaman saya aja Bu. Ya. Jadi, ayo kita sama-sama kita berpikir apa atau yang harus di akhir akal di dalam keluarga sudah pasti ada nggak cocoknya, ada nggak sependapatnya. Namanya orang berbeda dijadikan satu dan kita satu keluarga Harvest. Kalau kita jauh, coba dilihat orang-orang yang jauh dari Harvest lama-lama nanti akan berkurang omsetnya, berkurang semangatnya, berkurang leadernya. Saya pun sebetulnya sudah punya 3 leader harusnya, tapi berkurang juga. Agent saya berkurang, nggak apa-apa, cari lagi yang baru. Jadi kita punya semangat terus supaya kita nggak bawa perasaan bahwa kita ini gagal terus. Jadi dari target harvest di Q1 Januari sampai Maret 2021, personal selling minimal 100 juta. Ini agent dan 3 FLC. Ayo kita berpikir. Saya sempat berkontes sama Violeta Sydney. Vi, kamu minggu ini sampai minggu ya merekrut satu, lek enggak aku dihukum. Kalau kita sama-sama, jadi untuk nyemangati, untuk saling apa ya, memotivasi. Kemudian saya sempat buat Q1, Q2, Q3, Q4 ada bonansa 200%, ada bonansa 20% sampai Q2. Kita dapat kesempatan untuk promosi. PPC ini, sorry ya, ini harusnya sampai Q2 ya, PPC ini ya, Pro Premier Club ini kan sampai Q2 untuk dapat yang 382, kira-kira gitu ya. Terus ada Leader Activation Campaign untuk leader, ada Pro Venture, ada MYLC, ada NLC nanti di Q3, Q4, ada Harvest Bali. Ayo kita benar-benar konsentrasi ke sini. Nah, saya coba baca chat lagi. Amin, Oma. Ha, terima kasih Oma. Oma dat, anu ya, sudah bisa datang kemarin kan ngurus pajak ya. Nah, targetnya Anda apa di Q1? Silakan ditulis Bapak Ibu. Di kertas bawah tadi Bapak Ibu tulis Q1 Januari, Februari, Maret. Mungkin Bapak Ibu satu agent mau nerapkan berapa? 3 juta API atau 10 juta API? Atau 30 juta API. Ini contoh Bapak Ibu. Tidak harus 30 juta API. Bapak Ibu lihat dari kemampuannya Bapak Ibu, timnya Bapak Ibu, tulis target Q1-nya Bapak Ibu apa. Oh, saya mau 100 juta ini untuk yang agent. Saya mau 3 FLC. 3 FLC kalau bisa coba jadikan NAA, New Agent Aktif, atau jadikan agent aktif. Silakan ditulis. Nah, bagaimana caranya kita dapetin target satu ini? Kita dari keluarga, keluarganya suami kita, keluarganya istri kita, keluarga dari iparnya kita, keponakan kita, sepupu kita, kemudian pasangan sepupu kita, keluarganya sepupu kita, keluarganya pasangan sepupu kita. Ini semua kita bisa catat dengan baik. Kalau kita ada agent saya di grup saya, oh saya enggak mau, saya cuma ada di handphone, ya enggak apa-apa, terserah. Cuma biasanya agent yang seperti itu biasanya sulit. Karena apa? Saya tahun lalu kepingin start club PPC leader, PPC leader, enggak kecapai, soalnya enggak bikin ini daftar nama ini. Kemudian dari lingkungan tetangga kanan kiri, tetangga atas bawah, kalau apartemen, organisasi, teman gereja, teman pengajian, teman persekutuan, teman klub pribadi, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, beserta istrinya, beserta dengan anaknya. Sudah pasti banyak kok Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita abaikan jadwal ini. Saya sempat buat jadwal dan saya tulis hari ini saya ke rumah sakit ambil obat ibu saya. Itu jangan ditulis di daftar aktivitas kita karena kita tidak bisa mendekatkan dengan goal kita. Setuju ya Bapak Ibu? Yang setuju boleh dikatakan di chat setuju gitu ya. Yang oke, terima kasih yang sudah nulis di kolom chat ya.
kasih yang sudah support setuju deal. Ya biasanya orang-orang ini aja yang respon, yang lainnya nggak respon. Yang waktu harvest agency kick off pesertanya berapa kira-kira Bapak Ibu? Coba silakan ngomong di chat langsung. Pesertanya harvest kick off agency kick off 100 lebih. Iyalah, kenapa kok sekarang pesertanya berapa ini? 48. Ayo yang 48 yang lain, yang 50, 60 lain kemana? Ayo kita ajak. Saya sempat nge-broadcast, saya sampai tanya, Robert, kamu kalau ke-broadcast gini keganggu enggak ya? Soalnya saya cuma punya satu harapan. Kalau yang pesertanya banyak, suksesnya jauh lebih banyak. Setuju ya Bapak Ibu? Kalau yang ikut banyak, maka yang semangat banyak, yang saling memotivasi banyak. Ini waktu saya dengan Pak Kanu dan tim pergi ke Jakarta di Cengkareng. Ini minta tolong teman-teman untuk ngefotoin foto ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau ada, langsung ngomong boleh. Terima kasih Harvest untuk kata-katanya setuju. Yang mau ngomong, mau tanya, boleh. Saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Yang Q1, ada yang mau menyampaikan? Q1 target saya sekian. Karena itu kayak kita mendeklarasikan, seperti seorang presiden mendeklarasikan proklamasi hari ini itu sudah dinyatakan merdeka, gitu ya. Kalau kita tidak menyatakan seperti itu, Bapak Ibu, sekali lagi yang saya sampaikan ini bukan untuk Bapak Ibu, untuk saya sebetulnya. Saya pun harus melakukan. Pak Edi Tyson itu kalau dia tidak ngerekrut, dia tidak jualan, dia harus amal 500.000 dikasihkan siapa saja, harus. Lek enggak, makanya hasilnya bagus itu. Kalau kita lihat itu dia top 3 gitu ya, kalau dari Indonesia Timur gitu ya Bapak Ibu. Kalau kepengen menyampaikan sesuatu boleh ya. Ini target kita apa? Satu agent mau berapa juta API? Dari daftar nama ini kita seleksi dari karakternya mereka. Mereka ini benar-benar nipu enggak? Mereka ini punya kesehatan yang bagus enggak? Mereka punya income yang bagus enggak? Mereka punya kebutuhan enggak? Kalau enggak punya, diciptakan. Kalau misalnya dia kesehatannya jelek tapi income-nya bagus, masih bisa. Tapi kalau dia income-nya enggak bagus tapi dia punya kinerja yang bagus, maka direkrut. Itu seperti kriterianya dari J. Elizabeth ya. Apakah dapat ditemui? Enggak apa-apa. Saya ingat Tias waktu itu mau mencapai Star Club, dia mau ketemu dokter C. Angele, ketemu istrinya dokter. Luar biasa. Jadi tidak ada kesulitan yang kita hadapi, sangat sangat sulit. Tidak ada sebetulnya. Kenapa kok nggak ada? Karena saat kita berkomunikasi dengan leader, leader itu akan ngarah ke, coba kamu ngomong ke istrinya. Atau waktu itu Tias berkomunikasi dengan leadernya, mungkin dapat ide yang lain. Sehingga akhirnya bisa. Betul ya, Firnaning Tias. Ada enggak di sini Firnaning Tias? Ya, aku. Kamu sempat cerita dan itu betul-betul membuat, oh iya ya, ternyata di Mojokerto pun juga ada yang Star Club. Kenapa kok yang Surabaya enggak Star Club? Kenapa kok Johnny enggak Star Club? Oh, aku, yes, pokoknya alasan enggak. Aku enggak fokus jualan, aku fokus saya. Ya, kadang-kadang itu bisa alasan. Bapak Ibu, saya mau tanya, dari antara karakter, health, income, need, approachable, yang menurut Bapak Ibu penting siap yang mana? Silakan. Mau ngomong langsung, halo Anastasia Witaraga. Yang mau ngomong di antara lima ini, yang paling penting yang mana Bapak Ibu? Silakan ngomong, silakan sampaikan. Terus. Ada yang ingin nyampaikan? Yang mana? Karakter.
income yang rutin sudah ada pengeluaran. Halo, Teti sudah punya anak tiga nih. Ya, oke, lanjut lagi ya. Jadi target kita, kita lakukan dengan tentu saja kita berdoa. Kita kerja, jual, rekrut dengan konsisten 2 orang per hari. Kalau kita mau rekrut ya 2 orang per hari. Wis pasti jadilah. Kita jual 2 orang per hari. Wis pasti jadilah. Karena ini sudah formula. Modelnya persis anak E sing sekarang fotokopi. Oh iya, imut banget. Ini bukan tipuan kalian, tipuan aplikasi. Oh iya, karena waktu itu tidak ada. Saya dah, tunggu dah. Kamu kalau keluar, kamu akan menyesal luar biasa. Oke. Masih unyu-unyu. Wah, unyu-unyu duitnya agak saya tidak, gitu ya. Oke, lanjut. Jadi, ini waktu saya sama tim saya, ada Mariana, ini Hera, Bapak Ibu, ini Stephen, ini istri saya yang motret saya, waktu itu gak punya tripod, jadi ya terpaksa gantian, waktu saya berangkat sama Pak Kandu itu ya gak ada tripod, jadi terpaksa gantian, sekarang bisa produk lengkap. Ayo kita catat aktivitas kerja kita, saya sempet ini Bapak Ibu, tak tunjuk iya, saya sempet beli 300 lembar Bapak Ibu. Nih, buku mau tak kasihkan Hera, mau tak kasihkan Midi, mau tak kasihkan 300 lembar, artinya 600 hari. Jadi wis pokoknya setahun kita mau catat, wis kita enggak boleh gagal lagi. Walah kok adik nyatet-nyatet barang. Loh lek enggak nyatet wong kita kerosok, kita kerja ternyata kita tidak ada hasil. Loh lah sayang, betul enggak? Kita ngikuti sistem yang ada di Prudential. Wis aku enggak ada sistem Prudential, sistem Prudential. Pasti akan dingin, pasti akan loyo, pasti akan dahan itu kalau putus dari pokoknya, wis pasti lama kelamaan layu, wis ayo balik lagi. Oh, aku pernah melakukan kesalahan, nggak apa-apa, Pak Kandu ya pemaaf kok. Lo mbok pikir, aku saya pernah bilang gini. Saya bilang sama agent, kon lu cek angel ya omongan ini, kamu lu kok sulit ya omong. Ternyata Bu Elizabeth bilang, Mongko Joni juga begitu. Ternyata turunan Pak Kano juga bilang begitu ke Bu Elizabeth bahwa Joni memang angel omongan ini. Oh pantas, le agent-agent itu juga angel omongan ini. Lah ya sudah, kan kita berkomunikasi terus dengan leader tujuannya untuk kita seperti itu. Nah, saya coba baca kolom chat, Cici Pru belum viral saat itu. Enggak boleh ngomong anu, enggak boleh ngomong Cici Pru, tapi harus subscribe. Uhuy, model persis. Ini bukan tipuan kamera, oke. Okay. Ojo Cici Pru belum viral kamerane sik nih. Oh iya, kameranya Bapak E. Cici sudah 4 kali buku isi 300 lembar. Oh iya, apa ini artis agency rasanya J-Popel ya. Iya, saya juga belajar dari J-Popel, pencatatannya rapi, tulisannya rapi, terus kemudian padahal ini sudah Pak Kandu waktu itu sempat nulis buat agenda kerja itu tahun berapa ya Pak Kandu ya? Sudah lama. Saya ingat 2000 berapa Pak? Enggak ingat saya. 2019. Oh, enggak mungkin. Zaman saya dulu waktu di Harvest Misi ada pertemuan. Itu ngomongnya sekarang, lalu sekarang itu baru realisasi gitu loh. Lah, ini saya kita kepingin hasil yang bagus, ayo kita coba nurut ke leader. Saya juga berusaha. Kadang saya enggak setuju sama pemikiran leader saya. Saya diskusi, loh kayak gini ya apa? Kayak gini, wes toh, kamu nurut toh. Akhirnya saya coba nurut dan akhirnya ya bisa jadi sampai sekarang. Terus kemudian targetnya ini siapa? Siapa yang tahu? Coba ditebak. Nanti dapat hadiah dari Ida Nur Hayati. Hera. Oh, iya. Ini Hera ya. Ini Hera waktu itu saya apa namanya? Ketemu dia ngelamarnya pakai bahasa Inggris, luar biasa. Saat kita buat janji temu, gini, Robertus, aku tak mampir ya. Aku cuma mau cerita. Kamu mau cerita asuransi ya? Robertus bilang gitu. Enggak, aku cuma mau cerita. Aku enggak jualan. Nanti lek jualan aku usir. Misalnya gitu ya Robertus. Setelah cerita Robertus, lek kamu enggak beli, aku enggak apa-apa kok. Cuma izinkan aku cerita. Lo lek misalnya Robertus, aku tanya Robertus, mana Robertus?
Iya, aku hadir. Nyalakan tadi tuh. Saya mau ketemu sama Robertus. Robertus Joni cuma mau cerita, mbok tolak enggak? Enggak, Bu. Kamu orang baik, kamu pasti masuk surga dan mengizinkan orang cinta itu masuk surga. Enggak akan diusir. Jadi teknik kita untuk jualan kita perbaiki. Robertus, aku mau nawari kamu. Kira-kira pemahamanmu apa, Robertus? Tanya sih, mau nawari apa? Ngomong-ngomong Robertus, nanti kamu masuk YouTube dulu ya. Jadi mantap tuh. Jadi kita cerita enggak memaksa orang untuk beli, tapi kalau ceritanya kita bagus, ceritanya kita mantap, ceritanya kita bermanfaat, terus pasti Robertus beli kok. Enggak mungkin enggak beli. Target saya terjadi di pada saat terjadi sama pertemuan. Loh, Robertus suka asuransi atau enggak sih? Aku enggak suka. Kalau boleh tahu kenapa enggak sukanya, kita gali. Jangan langsung kita tawari, kita kasih proposal yang mana Robertus, ini contoh ya, ini contoh. Robertus enggak begitu. Robertus ini rencananya jadi pastor, dan pastor itu tidak menikah. Robertus, aku punya program pendidikan untuk anak-anak. Pada saat anak-anak nanti kuliah pasti ada dananya. Kamu mau beli? Bagus enggak, Robertus? Jawabannya? Jawabannya bagus, apa? Cuma enggak tepat. Iya, kamu mau beli enggak? Jawabannya enggak. Kenapa? Aku enggak ada anak, enggak ada lain sebagainya. Ini contoh, bukan kenyataan. Aku enggak niat beli. Loh, emang Robertus punya berapa polis? Polismu dari mana aja? Nah, ini kan sudah diajari di teknik presentasi C-Popel ya, atau fasad 4. Ini yang diajari ini. Rasanya fasad kedua ya, betul ya? Ditanyain apakah sudah punya polis berapa banyak, ini fasad keberapa? Kedua, Bu. Oh, bagus. Terima kasih ya. Modul kedua. Mimi heran. Nanti bentar lagi ada Ida. Wih, ini siapa ini? Wih, ini artis dari Korea, Bapak Ibu. Lihatlah wajahnya. Yang punya wajah ini silakan ngomong. Jadi kalau kita mau komitmen dari jam 9 pagi sampai jam tertentu yang Bapak Ibu punya, yo ojo bangun jam 10. Pak Yones sempat cerita tentang pentingnya morning cafe, akhirnya beliau mempromosikan dua. Yang awal mula bangunnya jam 10, itu ada YouTube-nya semua. Sekarang bisa bangun lebih pagi, apalagi pada saat morning cafe. Pak Kanu, usul Pak Yones setiap hari morning cafe aja, Pak Kanu, supaya dia bangunnya pagi. Pak Yones, cheers ya. Oke, jadi tentukan jadwal pasti, jadwal kerja dari Prudential. Joke ya Pak Yones ya. Atau punya jadwal konsultasi dengan leader, mesra dengan leader, dalam arti pekerjaan, tidak hal-hal yang lain. Sampai jadi habit, sampai jadi pola pengulangan. Ini ya apa ya, lek kayak gini. Lek misalnya orangnya kayak gini ya apa ya? Ini kayak apa ya? Aku mesti apa? Kadang Bapak Ibu, kita itu enggak terpikir. Satu kali saya punya persoalan karena nasabah saya itu bayar 4 juta enggak kuat. Dan dia punya 2 polis. Dan satu kali saya tanya-tanya, Pak Ari itu sempat cerita, kok dibuat prime saver ya, kok nanti pasti turun harganya jadi 1.750.000. Enggak, pasti turun kok. Langsung saya coba dan saya tawarkan deal. Terima kasih ya Pak Ari, waktu itu idenya luar biasa. Kadang kita enggak kepikir, sehingga kita saat ikut seperti kayak gini kita dapat hal-hal yang baik. Terus kemudian kuasai Zoom, kita kuasai Provos. Bapak Ibu, untuk Provos minimal RAM-nya 3 ya handphonenya Bapak Ibu. Kalau bisa Bapak Ibu beli yang RAM 6 sekarang atau RAM 8. Supaya enggak nge-lag, enggak muter. Kalau memang dananya terbatas ya sudahlah, RAM 3 enggak apa-apa. Tapi khusus untuk Provos saja. Kemudian kalau misalnya kita sudah punya uang lagi, ayo kita upgrade. Supaya apa? Dulu saya punya prinsip, aku pengen cuma handphone 200 ribuan aja. Enggak usah handphone yang mahal-mahal. Tapi mau motor KTP blur Bapak Ibu, tidak jelas, nggak bisa. Akhirnya beli handphone yang 3 jutaan waktu itu, BlackBerry. Lumayan. Setelah itu diperbaiki terus. Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Saya coba baca kolom chat ya. Guru. Oke, Miss Ida. Ya, ini momen yang sangat luar biasa.
biasa 2011 ini saya ingat-ingat. Saking waktu itu belum nge-vlog ya Eman ya. Ya belum punya peralatan ya sudah enggak apa-apa. Jadi targetnya kita nguasai fastat Bapak Ibu kita sebagai agent. Dan kita nguasai presentasi lah. Wong kalau kita mau presentasi enggak menarik, ya apa bisa laku? Jawabannya enggak bisa. Kalau kita enggak menguasai produk, apakah kita bisa jualan? Jawabannya enggak bisa. Kita tahu menguasai teknik closing. Pak, kira-kira kalau Bapak mau bayar, mau pakai rekening bank atau kartu kredit, itu sudah langsung ngerucutkan gitu ya, ngerucutkan. Terus kemudian kita kuasai proposal langsung, kita teknik kuasai komunikasi yang baik. Ini diajari sama Pak Yohanes kemarin. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan ini tidak sampai ke orangnya, sehingga tidak terjadi perjualan. Apa yang kita sampaikan ke leader, apa yang kita sampaikan ke agent, itu tidak tersampaikan. Menurut saya sudah ngerti, saya sudah sampaikan. Ternyata kok agentnya tidak berhasil, berarti ada barrier di antara, ada halangan, ada terputusnya koneksi informasi itu dari atas ke bawah. Seperti itu. Dan kuasai semua informasi-informasi yang ada di Provos itu, karena di Provos banyak informasi Bapak Ibu, dan kuasai kemampuan untuk kita bertanya. Robertus, kira-kira kalau misalnya diberkati Tuhan mau punya anak berapa Robertus? 2 loh. Oke, 2. Kira-kira anaknya ini bakal kuliah atau SMA saja Robertus? Kuliah pasti. Kuliahnya kira-kira mau di dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Luar negerinya mau Asia, Eropa, Amerika, Australia? Satunya Asia, satunya yang di luar Asia. Kira-kira apakah Robert sudah mempersiapkan hal itu? Rencana Robert yang bagus itu? Sekarang sudah dipersiapkan ya, Bu. Kalau boleh tahu Robertus, oke. Apa itu tulisannya? Apa itu dibacain yuk? Nggak kelihatan itu yang kelihatan bola dunianya. Jadi bacain aja. Oh, tahun 2021 ini mau naik adik. Amin. Terus dapat uang dari Prudensial. Kalau kemarin kan impiannya cuma 5 juta minimum per bulan. Okay. Sekarang mau 5-10, jadi 50 juta. Ya, amin. Terus udah agen naik adik. Terus mau DP rumah impian sebesar 1,8. Terus naik MDRT dan kejar PCC. Di mana? Di Surabaya atau di mana Robertus? Surabaya loh. Oke, lanjut. Sama MDRT dan naik PCC loh. Oke. Terus Robertus, menurut Robertus bagaimana caranya Robertus mencapai keinginan yang luar biasa tersebut, keinginan yang sangat bagus itu? Bikin target tuh. Tiap tahun nanti saya akan merekrut 6 agen baru. Oke. Selama tiap bulan ada 6 agen baru dengan target pribadinya saya 200 juta dan target tim saya 300. Oke. Luar biasa ya. Semoga tercapai, dan di situ kemampuan saya mendengar, kemampuan saya bertanya, kemampuan saya untuk memahami kebutuhannya dia itu diperlukan. Enggak boleh kita langsung tanya, Robertus, ini lo ada income 100 juta sebulan, padahal belum arah ke sana. Ini Robertus ada income 5 juta sebulan, padahal Robertus kepingin income di atas dari situ. Jadi nggak kena. Jadi pastikan saat kita jual, saat kita merekrut, kita cari hot buttonnya. Kita cari apa yang trend of discontent, ketidaknyamanannya dia. Kita menguasai kemampuan untuk memberi solusi. Robertus, kalau misalnya kamu tak kasihin solusi, mau enggak? Terus pasti enggak ada sih nolak, pasti. Pasti mau, betul ya Bapak Ibu? Dan ayo kita jadikan anak kita, dijadikan leader di Prudential ya. Setuju ya Bapak Ibu? Jadi kalau yang Robertus ini targetnya juga boleh ditambahi menikah dan punya anak, soalnya nunggu 17 tahun baru bisa direkrut. Gitu ya. Bapak Ibu, kira-kira ada yang saya coba baca kolom chat karena waktunya. Ayo, tetanggaan Robertus. Ini siapa ini ya yang Harvest Agency? Oke. Okay. Amin atas semua go-nya Robertus. Cluster agent semua. Waduh. Luar biasa ya. Terus kemudian ojo ake-ake.
sing ojo akhir-akhirnya apa nih? Ayo kong vlog sahabat di London. Amin, Ida. Ida. Amin, 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 amin. Ojo akhir-akhir punya anak itu loh, Koce, maksudku. Oh, ojo. Ojo akhir-akhir, biar bisa fokus di Pruden. Nanti akhir-akhir nanti bingung antar jemput sekolah, mana. Oh, nanti pakai sopir loh. Biar dia sudah bilang pakai sopir. Pakai sopir, jadi dia enggak nganter-nganterin. Oh, pakai sopir, weh. Iya. Yes. Karena punya kemampuan. Nanti biar anaknya bisa di besan-besan lo tuh ambil sesama orang Pruden. Nanti pokoknya Jonathan bayar ke aku 2 miliar. Kamu rekrutannya anu ya, Jonathan ya, Robertus ya. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Aku Jonathan. Oke, Jonathan siap-siap 2 miliar. Diwali. Diwali. Oh, diwali. Lek kita aku bayar 2 juta ke Jonathan. Oke, Bapak Ibu, jadi ini yang bisa saya presentasikan. Semoga apa yang kita bisa lakukan ini tadi dasarnya yang saya ingin sharekan. Ayo kita perbaiki. Jadi ada kok hasil kok. Setahun ini ada hasil. Ya, kita bersyukur di Harvest sudah bisa 11. Nanti kita bentar lagi akan meeting leader, kita akan ditetapkan. Saya kembalikan ke Pak Kanho ya. Suaranya belum Pak Kanho? Suaranya. Oke. Okay. Oke, okay, thank you Bu Joni. Terima kasih. Ya, mungkin teman-teman mau tanya-tanya bolehlah. Kita masih punya waktu kok ini ya. Masih ada paling enggak 10 menit. Ada yang mau tanya? Ayo tanya-tanya. Jadi ya, saya cuma bantu nyimpulkan. Ingat bahwa di kuartal 1 ini teman-teman bebas punya goal apapun, terserah bebas ya. Tetapi dari kita punya satu arahan untuk fokus. Bisa beli 2,5 juta. Kemarin waktu episode
Robertus, kira-kira setelah kamu lulus atau mungkin apa sih harapan? Oh, aku kepengen punya, saya ini sarjana hukum, saya kepengen buka kantor sendiri. Kira-kira kapan ya? Mungkin 5 tahun lagi. Terus kemudian sebelum buka kantor lagi, apa yang akan Anda lakukan? Oh, aku ikut kantor konsultan yang terkenal. Oke. Kira-kira dapat gaji berapa? Oh, 5-10 juta. Kira-kira kalau kamu kepengen 5 tahun lagi kepengen punya kantor, apakah kantor itu kamu beli atau sewa? Pak Mubin, silakan Pak Mubin. Pak Mubin mana Pak Mubin? Ya, aku. Oke, Pak Mubin. Ini saya ceritanya Pak Mubin. Bro, Anda kira-kira 5 tahun kepengen buka kantor sendiri ya, kantor pengacara. Misalnya Anda sarjana hukum dan sudah lulus advokat. Kira-kira kepengen punya kantor sendiri atau kontrak, Pak Anu Bro Mubin? Kalau bisa ya punya sendiri, Bu. Oke, kira-kira harga berapa? Di rumah atau di jalan raya atau di garasi rumah, Pak Bro Mubin? Jalan raya. Jalan raya. Kira-kira berapa? Mau beli ya? Kira-kira mau ruko yang harga berapa? 1 miliar. 1 miliar, oke. Ya, 1 miliar rodok kecil ya Pak Mubin. Mungkin 2 lantai atau mungkin rodok di pinggiran. Kira-kira Pak Mubin pakai interior atau enggak Pak Mubin rukonya? Ya pakai, aku jelas pakai. Kira-kira rukonya mau di interior berapa Pak Mubin? Berapa ya? Interiornya mungkin 500 juta. Wah, berarti 1,5 ya Pak Mubin? Iya aku. Pak Mubin, kalau misalnya 1,5, Pak Mubin pakai pegawai atau Pak Mubin ngerjain sendiri, Pak Bro Mubin? Ya pakai pegawai. Oke, berapa orang? 2, 3, 4, 5? Mungkin sekitar 5 orang. 5 orang. 5 orang mau digaji berapa? 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 10 juta? 5 jutaan. 5 jutaan kali 5, 25 ya Pak Mubin ya? 25 per bulan. 25 tambah 500 tambah 1 miliar, berarti berapa Pak Mubin? 1,5. Dibagi 5 tahun berapa Pak Mubin? 1,5 dibagi 5 tahun 300 juta. 300 ya. Oke, 300 juta Pak Mubin mau siapkan berapa sebulan, apa bisa enggak Pak? Pak Mubin nyiapkan 1 bulan 25 juta nyimpen. Bisa. Pak Mubin kira-kira rukonya yang 1 miliar itu sekarang kira-kira 5 tahun lagi harga berapa Pak Mubin? Mungkin lipat. Kira-kira enggak sih Pak Mubin, sorry. Otaknya Pak Mubin rodok heng enggak kayak gini. Panas. Lek misalnya 2,5 miliar Pak Mubin, Pak Mubin dibagi 5 berarti harus 500 juta, dibagi 12 berarti 60 juta per bulan. Kalau Pak Mubin, saya ada sebuah konsep yang bisa menunjang keinginannya Pak Mubin, mewujudkan keinginannya Pak Mubin, Bro Mubin, kira-kira Anda mau dengar enggak? Mau. Nah, itu kena dengan kebutuhannya Bro Mubin. Lek misalnya kebutuhanku enggak kena Pak Anu Bro Mubin. Jadi kita arahkan ke sana. Sorry, tadi ngomong saya kasar ya. Jadi intinya kita buat dia sakit kepala dulu. Setelah sakit kepala, kira-kira bisa enggak dia mewujudkan? Kalau enggak bisa, ayo kita arahkan ke sini. Kamu itu ada potensi income segini-segini, bisa kira-kira buka kantornya, dia enggak akan mungkin tercapai. Kira-kira ya Pak Mubin, kalau misalnya Pak Mubin tadi 500 interior, ya rodok mewah sorolah. 200 zaman sekarang masih oke lah, sudah oke lah. Misalnya 2 lantai ya, kalau 2 miliar 5 tahun lagi ya mungkin rukunya 2 lantai gitu. Atau mungkin rukunya 1 lantai atau mungkin rumah gitu ya Pak Mubin. Soalnya tambah lama harga tanah tambah sedikit. Mahal. Naik. Tambah mahal. Jadi Anda setuju untuk ikut sistem yang ada di Prudential, Bro Mubin? Setuju, Pak. Oke, nanti malam ada fast start, Bro. Bisa ikut ya, Bro? Bisa. Fast start nanti ini bisa menunjang keinginan Anda untuk buka ruko. Setuju ya, Bro? Setuju. Ya wes kita ajakin. Jadi kita mengarahkan gitu ya. Jadi kenapa kok enggak capai dulu, saya ngerekrutnya itu 13, tim saya kurang lebih 17 atau 18. Itu aja kalah sama Bu Elizabeth. Susah saya sudah kerja soro-soro, ternyata saya beti, beda tipis sama Herawati. Herawati 17 rekrutannya setahun, saya rekrutannya 18.
saya sempat nawarin dia, oh mau ya, terus tak jadi no agent, mau ya tak jadi no agent, padahal dia tidak qualified. Saya sempat diingetin, ditegur sama leader saya, bapak ibu, leader bapak ibu itu cerewet, itu bapak ibu seweneng loh, kenapa dia memperhatikan Anda, dia ngelarang Anda, itu betul. Misalnya dia ngejar, no, tahu ngejar, no, membiarkan kita tidak jadi apa-apa loh. Karena leader ini yang punya kepentingan sungguh-sungguh untuk dia bisa promosi. Kenapa? Kalau dia bisa promosi, tujuan kita EAD Bapak Ibu, tujuan kita passive income, tujuan kita ini bisa hasil di budaya. Nah, kita tidak hasil di budaya siapa kan gitu ya. Tunjukin ya, ini ada beberapa YouTube yang bagus, Wibi Sono Citro, ini bagus. Ini saya nunggu nanti Harvest Agency juga bikin YouTube ya. Cassandra Farel, ini bagus juga. Mungkin Anda tahu yang lainnya, itu bagus. Jadi itu bisa memotivasi kita, tekniknya kita juga bisa pelajari. Dan jangan lupa, Harvest Agency ini sudah dipersiapkan, sudah dipikirkan, dan yang mikirkan itu mentor. Bapak Ibu, jujur aja ya, saat saya mempersiapkan ini, jujur butuh waktu agak banyak. Meskipun ya sudah beberapa kali ngomong, cuma kepingin ngasih yang terbaik. Ya apa sih, apa sampai semua orang tak berkasi satu-satu, kamu dateng oh ya, kamu dateng oh ya, kayak orang ngemis. Padahal ini kan kebutuhannya untuk agent kita. Kenapa kok di kick off 100 sekian, kenapa kok sekarang ini berapa pesertanya? Hari ini pesertanya 50 ya, lumayan lah. Tapi kalau bisa 100 gitu ya. Tapi saya nggak bisa kerja sendiri, Pak Kandu nggak bisa kerja sendiri, mentor nggak bisa kerja sendiri. Bapak Ibu mentor itu yo, yang ngurusi agent aktif, yang ngurusi MDRT, yang ngurusi ini, ngurusi itu, ngurusi itu. Jadi terima kasih sama Pak Kandu, sama mentor yang waktu lalu saya nggak kontribusi, kurang maksimal. Mereka sudah kontribusi sama kita untuk memperbaiki kinerja kita. Gitu Pak Kandu. Ya, thank you Bu Doni. Mungkin saya bisa nambahkan. Jadi kalau tadi calon agent yang ngomong, saya mau mempelajari dulu seluk-beluknya. Nah, Pak mungkin bisa ngomong begini, wah kebetulan kalau kamu
Muruk, kameranya muruk. Hadir, Pak. Oke, sudah siap untuk presentasi. Tak cium ya? Belum. Tak cium ya? Belum selesai. Ya.